Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau kemana nih, Besti? Healing kita hatimu. Aduh, ke hatiku. Hatiku sudah ada yang punya, mohon maaf. Jadi kita harus jelas dulu nih tujuannya mau kemana, dengan siapa, sampai jam berapa. Begitu, maklum yang dibawa kan ibu pejabat. Durasi pejabat teras, kita kan kerjanya di teras Jumat Berkah. Mau lihat spesial tuh, drivernya pakai ungu dan kacamatanya tuh kacamata coklat gitu ya, udah pokoknya mirip Syahroni lah ya. Syahroni lewat. Waduh. Sampai juga di Wisata Embung situ Elok, pernah sih di Cilongok, Cilongok lagi. Ya Allah, ibu-ibu cantik ngapain sih sampai sini? Parkirannya lumayan, penuh perjuangan. Allah, udah jauh-jauh ke Cilongok tuh cuman buat foto-foto begini tuh, lihat yuk. Ilah. Dan ini dia modelnya. Perut tahan. Tahan perutnya. Tanganmu jangan gitu. Iya, itu kenapa, sakit gigi? Yang ini. Yang nah, itu yang sana. Tapi ini jangan kayak gini. Jadi ini tuh sebenarnya nanti akan diresmikan tanggal 28 Agustus ya, kalau enggak salah. Ya, Diva, tanggal 28 Agustus ya. Diresmiinnya. Jadi sebelum diresmikan kita coba dulu ke sini. Ternyata suasananya adem banget ya. Tuh, lihat, bisa buat foto-foto karena sana kanan kirinya masih kebun-kebun indah. Seputaran ini aja lumayan melelahkan jalan ya, tapi jadi biar lebih sehat gitu. Apalagi ini cuacanya sangat mendukung, cerah ceria, seceria hati kita yang penuh warna. Nah, ini belum diresmikan ya, rencananya akan diresmikan tanggal 28 Agustus. Dan semoga kedepannya jadi lebih terawat dan juga bisa digunakan untuk wisata alam ya. Walaupun mungil, tapi kalau bisa dimanfaatkan ya, bisa dieksplorasi secara maksimal, hasilnya pasti lebih baik. Dan kedepannya semoga bisa ditambah lagi nih area-area gazebo dan juga beberapa wahana yang menarik untuk pengunjung agar lebih betah dan lebih viral lagi ke depannya. Dan juga untuk para penjualnya juga diperbanyak lagi ya di sekitaran, karena ini benar-benar masih sepi, masih perawan gitu. Rencananya ke depannya juga buat kolam mancing ya, jadi di sini bisa sambil ngasih makan ikan juga nih, seperti yang dibeli di warung tadi. Oke deh, terima kasih ya sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.